CEO kumpulan Eurasia, Tony Fernandes dilaporkan menjual hartanahnya di Ayrshire, Scotland. Memetik laporan berita harian, hartanah itu menempatkan rumah agamnya di kawasan seluas 50.6 hektar. Penjualan hartanah itu dipercayai untuk menyelamatkan empayar perniagaannya yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tony, 56, yang juga pengerusi Queen Park Rangers pernah bermastautin di Scredon House di Ayrshire selama 7 tahun. Hartanah 5 bilik yang dilengkapi bilik simpanan wine, gimnasium, sauna dan gelanggang tenis itu dipercayai dijual dengan nilai 2.5 juta pound bersamaan dengan 13.55 juta ringgit. Tony memiliki QPR untuk dua tempoh berbeza dalam saingan Liga Perdana Inggeris.